Romi ada di sini, gimana kalau komentar langsung? Inilah dia, Ramadini Sari. Halo. Aku Ramadini, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak karena aku dikasih kesempatan sebagai talentori dan ketemu deket banget bareng sama Geisha. Aku udah gak sabar banget hari ini pengen ketemu Geisha dan sekarang aku mau otw dulu ke kantornya Ivan Tori. Guys, sekarang aku lagi di jalan menuju kantornya Ivan Tori dan aku tuh suka banget sama Geisha. Lagu-lagunya mereka tuh benar-benar keren banget, benar-benar menemani masa-masa galau aku dari mulai vokalisnya Kak Momo sampai dengan sekarang vokalisnya udah Regina. Dan aku tuh nggak sabar banget katanya hari ini video aku tuh bakal ditonton gitu loh sama mereka. Sumpah perasaan aku tuh kayak campur aduk, malu iya, deg-degan juga. Dan aduh aku udah nggak sabar pengen banget ketemu sama Geisha hari ini. Ini ada di sini, gimana kalau komentar langsung? Ini dia, Ramadini Sari. Wah, halo. Halo. Sekali suaranya. Zaman now, zaman now ya. Ali. Komersil. Keren, keren. Regina sama Dul. Aku namanya Regina juga. Enggak, maksudnya aku nyapa Regina sama Dul hari ini. Apa mau nanya-nanya boleh ya? Boleh dong. Kan kalau Regina sama Dul ini kan udah lebih dulu di dunia permusikan. Boleh dong di-share nih pilunya atau kesusahan-kesusahan apa yang dulu dialami sebelum jadi seperti sekarang? Pilunya ya? Pilunya mungkin masih dirasain juga sampai sekarang. Aku udah rilis berapa single, belum ada yang ngebum-ngebum banget gitu ya. Sedangkan yang dikeluarin uangnya udah ratusan juta buat produksi tapi belum ada yang wow banget ya, mungkin karena pandemi juga. Cuma itu jangan jadi beban pikiran, duh jadi ngedown, itu sempat ngedown cuma jangan karena itu kita jadi nyerah gitu. Yang penting kita nggak nyerah gitu. Slang aja berapa tahun baru ngeboom, Beatles juga berapa tahun baru ngeboom. Yang penting nggak usah dipikirin hasilnya nanti bakal gimana, yang penting ikhlas saat ngejalaninnya sih. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Apa kita udah mikir, wah kita mau gini, mau gitu, mau gitu. Cuma kita gak ikhlas dalam melakuinnya. Jadi ya jangan ngedown, tetap berjuang dan terus ikhlas, itu aja. Ini maju terus lah ya. Maju terus, ya. Keluarin karya terus. By the way, tapi sebelum nanti Ramadini nanya lagi, boleh dong tadi dikomentarin dulu nyanyinya Ramadini gimana? Asik banget. Asik. Zaman now banget, bener tadi kata dulu zaman now banget, liriknya jadi bagus. Packagingnya kakaknya juga cantik gitu ya, jadi komersil ya dulu ya. Komersil banget. Terima kasih. Terima kasih kalau gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.